2, 3, bagaimana kabarnya ini? Tentunya kalian sehat semua. Hari ini kita ada di Kebun Binatang Suraloya. Dan kita akan belajar dari alam bebas di kebun binatang ini. Yuk ikuti kami ya. Ikuti Bu Guru ya. Nah anak-anak, sebelum kita berkeliling KBS, tentunya kita akan mengetahui sejarah KBS dahulu. KBS di Surabaya merupakan kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1916. Pertama-tama lokasi KBS berada di Kaliondo tahun 1916. Kemudian berpindah lagi di Jalan Gudo pada tahun 1917. Pindah lagi ke tempat yang seperti ini mulai tahun 1920 di Jalan Jarmo. Nah, dahulu anak-anak, KBS ini adalah tempat penampungan satwa atau hewan milik pribadi yang dititipkan di sini. Nah, pada perkembangannya seperti saat ini, Kebun Binatang Surabaya menjadi sarana perlindungan, konservasi, untuk pendidikan dan penelitian, serta rekreasi. Sebagai tempat rekreasi atau wisata, tentunya kita akan senang belajar di sini. Sebagai tempat edukasi, untuk mengajarkan anak-anak mencintai satwa, flora, dan lingkungan kita. Sebagai tempat konservasi atau perlindungan adalah untuk penyelamatan satwa yang hampir punah. Nah, sekarang ini KBS dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Untuk lebih mengetahui bagaimana di Kebun Binatang Surabaya ini, ayo ikut Bu Guru yuk jalan-jalan, kita lanjutkan. Kebun Binatang Surabaya semakin tahun dari tahun ke tahun semakin bertambah koleksinya. Nah, anak-anak, binatang-binatangnya pun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini adalah aves, jenis burung. Selain itu nanti kita akan melihat jenis mamalia, reptil, dan fishes. Nah, mari kita ikuti, kita belajar ke tempat-tempat berikutnya. Dan kandang-kandangnya pun dikelompokkan menurut jenis hewannya.
koleksi hewan berikutnya, yaitu kita sekarang ada di zona mamalia. Koleksi hewan mamalia di Kebun Binatang Surabaya itu terdiri dari hewan buas, primata, dan hewan lainnya. Nah, contoh primata yaitu orang utan, babon, dan simpanse. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu contoh mamalia, yaitu rusa. Nanti kita lihat lagi ya contoh-contoh mamalia yang lain, ikuti kita ya. Yuk. Sekarang kita ada di zona Pisces. Di Kebun Binatang Surabaya banyak terdapat jenis ikan. Ada ikan air laut dan ikan air tawar. Ikuti kita terus ya. Yuk! Zona reptil atau binatang melata. Binatang melata dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bangsa ular, bangsa buaya, bangsa kadal, termasuk kura-kura atau penyu. Seperti di belakangnya ibu, ini adalah contoh reptil, yaitu ular. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di depan sana adalah penyu hijau. Thank you.
Sekarang kita tiba di zona primata. Primata adalah jenis dalam kelompok mamalia. Primata terdiri dari babon, siamang, monyet, dan orang utan. Nah, anak-anak, jenis orang utan adalah jenis yang harus diselamatkan karena hampir punah. Untuk itu, mari kita lestarikan. Jangan sampai hewan-hewan yang ada di lingkungan kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan punah. Kenal kebun binatang Surabaya. Sampai jumpa.